Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahman.
Krian Krian ini disukani saking sendiri Pak BPR remen dong betul kata disukani gak remen matur nuwun ngoten masal bantuan Krian kok nggih matur nuwun sangat kula malah nggih matur nuwun malah remen ngoten wong mboten gadah dibantu nggih matur nuwun remen ngoten sing keluar apa pun yo mung kriyo to rasane ya nek kula ge dani nggih matur nuwun dipun anu damel kegiatan niku kula ge matur nuwun sanget ngoten. Alhamdulillah untuk warga di sini sangat guyup sekali. Mereka sangat antusias sekali untuk membantu para relawan karena mereka begitu senang sekali adanya satu bantuan yang berwujud rumah Quran semacam ini. Jadi mereka benar-benar sangat bangga dan ikut guyup dari mulai pemasangan pondasi sampai selesai mereka mengikuti kegiatan kita. Untuk warga alhamdulillah sangat senang sekali dan mereka juga mohon bimbingan dari PPA Al-Quran jangan sekedar dari rumah saja dan ada satu pembinaan dan mudah-mudahan dengan adanya saung mereka juga benar-benar mengharapkan satu pencerahan hati mereka. Alhamdulillah program Rumah Quran yang 2 bulan lalu PPA Al-Quran gulirkan di tahun ini kita akan membangun 300 rumah Quran bagi seluruh korban bencana di Merapi. Dan tidak hanya bangunan fisik yang kita berikan, pendampingan selama 2 tahun oleh tim kita dari Asatidz Darul Quran plus dengan pendampingan pemberdayaan akan kita lakukan agar masyarakat di sekitar Merapi bisa bangun secara rohani, juga bisa bangun secara kemandirian ekonominya. Jadi mereka menjadi sebuah kawasan kampung yang memang bapak, ibu, dan anak semuanya belajar Al-Quran, semua menghafal Al-Quran, dan semuanya juga mandiri secara ekonomi. Mudah-mudahan dengan bantuan dan partisipasi bapak ibu semua, program Rumah Quran akan lahir di tempat-tempat yang lain.